Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, kembali lagi di channel Irfan Farhanuddin. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan eksperimen tentang mesin air ini. Kita akan pasang pakai knalpot racing dari motor ya. Kita akan coba eksperimen bagaimana suaranya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini bau 12 ya. Ini knalpot racing buat Honda ya, kayak gini. Kita coba samain apakah ukurannya sama atau kurang dikit lubang baut ini. Oke, bro, kita coba bongkar dulu ini baut 12 nya keras juga ini, bro. Oke, bro, bautnya sudah lancar dan saya ini diam-diam ya, soalnya ini mesin punya babe saya, ini mesin boyor katanya, mesin pompa air buat ngisi air padi ataupun kolam. Kita coba eksperimen pakai knalpot racing motor bagaimana suaranya kalau mesin pompa air ini. Oke, sudah terlepas, bro. Kita coba samain dulu sama yang punya motor. Kayaknya kurang dikit, bro, harus dibor ini lubang ini kayaknya. Oke, bro, kayaknya udah masuk nih, udah gede lubangnya. Kita coba masukin. Ya, sip, masuk. Oke, bro, sudah masuk. Kita coba baut kencangin ya. Kita coba nyalakan nanti. Oke, bot, kita langsung coba nyalakan mesin pompa air ini. Bagaimana suaranya pakai knalpot motor racing? Suaranya
itulah suaranya. Bagaimana kita kalau pakai knalpot Prolinear ini suaranya gimana? Apakah gahar atau tidak seperti motor? Kita coba langsung. Aduh. Oke Mas Bro, kita coba pakai sensor Prolinear. Suaranya bagaimana? Kita langsung nyalakan lagi. Oke Mas Bro, cukup sekian dulu, dan itulah suaranya mesin air pakai motor knalpot motor racing. Mantap suaranya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dulu eksperimen video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing Rovers.